Halo guys, jadi di video kali ini gue akan bahas sedikit tentang salah satu trailer game ya. Judulnya itu Duet Naik Abyss, yang mana game ini tuh sekarang udah mengeluarkan first trailernya. Dan juga di sini kita juga udah bisa pre-register di websitenya ya. Kalau kalian pengen register itu kalian tinggal masukin email kalian dan juga password kalian guys, tapi harus register di sini dulu ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum kita bahas beberapa hal dan juga fitur-fitur di websitenya, kita itu bakalan coba tonton sedikit dulu untuk trailernya. Di sini gue bakalan langsung tonton aja, kita coba lihat ya. Kalau yang gue denger ya, katanya game ini tuh kayak mengusung tema Snowbreak gitu guys, tapi campuran Wuthering Waves katanya ya, kalau dari segi gameplaynya. Oke, emang temanya itu kayak dark RPG banget sih. Oke, dari Pan Studio. Wah, desain karakternya Snowbreak banget ya. Ini keren banget sih. Semoga aja ini musiknya nggak kena copyright ya guys. Kalau misalnya gua mute berarti kena copyright ya. Ini karakter-karakternya familiar banget sih. Oke, epic banget sih ini. Come with me and together we shall face the future. Oke, wow. Wah, GG banget sih ini. Oke. Snowbreak banget ya, cuman ini tuh actionnya lebih kerasa gitu, guys. Wah, ada campuran action hack and slash-nya juga ya? Wah, gila sih. Oke, itu ini lagi ada karakternya. Mirip-mirip Signora enggak sih? Konsepnya masa depan gitu ya. Wah, actionnya berasa banget sih. Ini bakalan jadi saingan berat Snowbreak aja ya. Oh, dia ada skill teammate-nya juga kah? Oke, sejauh ini cuman bocil ini sih yang tampangnya agak rada funny dikit ya, atau fun gitu. Kalau yang lainnya kayak darkness gitu, guys. Bakalan ada fitur mount-nya juga kah? Ih, bisa gitu dong. Bisa sambil terbang ya. Wah, gue gak sabar sih. Kalau misalnya bakalan rilis ini, gue bener-bener antusias banget sih, guys. Wah, bisa gitu dong, pindah-pindah teleport gitu dia ya. Dan ini karakter juga kah ini? Oke, sejauh ini baru ini doang yang gue lihat, yang male-nya. Oke, itu dia. Duet Naik Abyss. Masih ada kah? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Yaudah guys, mungkin segitu dulu aja untuk trailernya, dan gua bakalan coba lihat-lihat sedikit untuk websitenya ya. Jadi untuk websitenya ini tuh ya ini tuh info-infonya, ada update, ada info, kemudian nah seperti yang kalian lihat di sini itu pre-registernya udah bisa kalian ini tadi udah bisa kalian akses. Oke, kemudian ini tuh ada protagonis atau main karakter gitu. Yang pertama ada ini
Dan di sini juga dikasih tahu ya untuk voice aktornya itu siapa atau voice artisnya. Oke, okay. Oh dia, oh jadi ini tuh karakter MC kita kah? Yang kayak Genshin Impact gitu ya? Oke, okay, keren banget sih. Dan yang jadi kunci karakternya itu siapa nih? Yang cewek atau cowok ya? Kalau misalnya di Genshin kan itu si Aether guys. Kalau misalnya Lumine kan itu lebih ke arah ya story-nya ya. Oke, okay, di sini tuh ada Diamonds. Oke, ini tuh kayaknya karakter-karakter yang tadi namanya itu ada Rebecca. Di sini kita juga bisa lihat untuk detail karakternya. Menarik sih. Dan next ada Tabete kalau gua nggak salah juga. Next siapa lagi nih? Dan ini tuh ada Yuming. Kemudian ini tuh ada Berenica. Selanjutnya ada Flora dan yang terakhir itu ada Travel and Filbert ya. Oke, keren sih. Gua suka karakter yang ini sih, yang ini ya. Modelannya kayak darkness gitu, guys. Kemudian ada Atlasia seperti ini dan ini gua enggak tahu siapaan. Mungkin itu kayak tampilan story-nya juga kali ya. Tapi belum ada tersedia gini, guys. Untuk story-nya itu katanya ada Charon, Diamond, kemudian ada The First Country. Ini tuh mungkin kayak region pertamanya, mungkin kayak Mondstadt kalau misalnya di Genshin. Kemudian ada ini lagi, untuk penjelasannya udah ada sih, cuman kalau untuk screenshot atau tampilannya itu belum ada, coy. Kemudian ada faction di sini, untuk factionnya itu ada Noctayager, kemudian ada Hyperborean Empire, selanjutnya ada The Elysian Church, kemudian ada Huaxu, ada Republic of Luca. Oke, itu dia ya. Jadi sistem game ini tuh bakalan ada faction-factionnya gitu kah? Oke, menarik sih. Ya gitu doang. Ya udah guys, mungkin sampai di sini dulu aja untuk informasi game kita kali ini. Dan seperti biasa, untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.